Welcome to SOB. Woi, sekarang kita lagi ada di Jakarta Sneaker Day, yes, di Senayan City. Parah sepertinya habis operasi. Parah lah, kita ganti aja dengan sosok baru aja lah. Kita punya Ken. Kadi. Kita di sini mau jalan-jalan, yes, ya, melihat keseruan JSD. Hmm. Betul. Tapi kenapa Ken Hadi ini kok beda sendiri briefnya? Sepatunya. Kenapa briefnya beda? Iya, maaf. Why? Maaf. Kenapa? Lupa harus local price hari ini. Woi. Lupa. Kalau gitu kita cari sepatu lokal aja. Kita cari sepatu lokal ya. Iya, so kita mau kenalin dia. Yes. Karena ada satu brand yang memang mantep sekali. Oke. Okay. Sepatu apa Jup yang kira-kira kita mau racunin si Ken? Jadi ini adalah sepatu baru, dia lahir tahun 2022. Oke. Okay. Ah, lahir 2022. Okay. Yes. Baru lahir tahun ini. Baru lahir tahun ini. Namanya sepatu Kangki. Karena kita peduli. Tahu sih? Tahu. Oh, karena udah dibayar waktu bikin konten itu ya. Jadi ini sebenarnya dulunya bapaknya itu punya distributor sepatu. Ya. Terus dia ya udah ada rezeki pengen anak-anaknya kan nurusin bisnisnya bikin sepatu. Okay. Nah, dibikinan namanya Kangki. Kangki, oke. Okay. Gitu. Untung enggak kepo ya. Hah? Untung namanya enggak kepo. Kalau kepo enggak karena kita kan kita peduli juga. Apa aja. Oke, kita lagi di JSD. Sebenarnya kalau ke JSD, Ken yang dicari apa Ken? Kalau lagi jalan-jalan pasti sepatu dong, Jakarta sepatu. Sneakers Day. Berarti jadi lu pasti sepatu. Sepatu. Iya. Lagi senang sepatu lokal atau sepatu-sepatu luar yang tertentu? Dua-duanya sih. Sepatu bisa harus pilih sih, harus pilih. Sepatu lokal kalau gitu. Lokal ya. Harus pilih. Iya. Oh, sepatu lokal. Iya, karena udah banyak beli sepatu luar jadi pengen nyobain sepatu lokal nih. Gitu. Langsung aja ya. Langsung aja keseruan kita di sepatu Kangki bareng sama Ken dan juga Boim dari SOB. Eger, ada kompas. Kalau Anda kesasar, tenang, ada kompas. Oh iya. Bukan gitu penunjuk arah. Bukan, penunjuk arah. Wah, user sibuk banget user. Tangan-tangan bagi-bagi G-Shock nih. Ini mau kemana dulu kita nih? Kita ke sana dulu. Ini tim retail nih di kanan nih, banyak retail. Oke, mari. Gua suka banget retail-retail. Retail-retail suka ya? Karena harganya retail. Retail. Oke, ini adalah Eger X Tokopedia. Oke. Yes. Sebentar, kenapa jalannya gitu sih? Pelan-pelan. Oh gitu. Nah. Sekarang kita ada di Eger X Tokopedia. Eger, oke. Lu pernah pakai nggak Eger? Eger belum pernah nih. Padahal apa yang menarik-menarik nih dari Eger? Gua suka dia punya kaos, itu bahannya tuh bahan outdoor. Ya. Okay. Jadi kayak, gua tuh agak suka yang agak tebel gitu. Oke. Okay. Soalnya kalau kaos tuh gua suka Plansteri. Nah dia tuh rata-rata bahannya tebel-tebel gitu. Oke. Okay, sama okay. Hoodie lu juga. Yes, benar Pak. Hoodie aku pakai. Eger ya? Iya, enak bahannya. Menarik. Eger, seger bener. Nggak gitu. Nggak usah dikit-dikit sendiri. Eger! Oh, enggak juga. Sorry. Nah, ini juga seru ini. Iya, ini. Siluetnya? Kayak enak buat skating ya, skating. Ripstop. Ripstop. Oh, ripstop. Karena mau dirobek nggak bisa. Oh, nggak bisa dirobek. Stop. Top robek dia. Ripstop. Serius, itu sejarahnya? Beneran. Ripstop. Iya, ripstop. Coba robek. Nggak mau, nggak mau. Langsung bayar. Ini juga bagus banget nih. Gue cuma nih, warna ini nih. Oh, dan ini auto hijaunya atau warna coklat ini? Oh, iya. Warna dua-duanya kombinasi ini, hijau dan coklat. Kayak apa namanya kalau Jordan gitu ya? Iya, iya, iya. Warnanya ya? Earthtone ya. Cakep. Tapi ini kualitas Eger tuh udah bukan ini ya, kualitas pabrikan banget ya, detailnya ya. Oh iya, nggak ada lem-lem. Sudah sangat rapi. Iya. Build quality-nya, QC-nya bagus ya. Oke, keren nih karya anak bangsa. Keren. Kita pindah ke tanah berikutnya kalau di JSD nih. Ada Dope & Dapper. Dope & Dapper ini dia berkolaborasi dengan Dudu ya? Dudu, Hai Dudu. Apa tuh Hai Dudu? Dudu tuh dagelan, karakternya dagelan. Ini, iya betul. Yang kumisan. Macem-macem, nggak selalu kumisan. Iya, bener. Ini punya koleksi Vans dan Puma gitu. Wah, ya. Jadi pengen duduk. Ini Puma? Duduk, salah. Duduk, pengen duduk. Ini banyak banget nih. Ini ya, lokal juga ya? Enggak, Vans. Oh, ini ada Vans sama Moon Ice. Oh, collab ya? Collab, seru banget ya. Ini harganya retail ya? Harga retail. 1,6. Bagus. Kantong pelajar itu? Murah banget. Oh, beda. Dari Singapura? Ya, udah ketanggap. Sorry. Oh, ini ya. Wow, NMD. NMD OG. Sepatu pertama yang membuat gua terjun ke dunia sneakers. Oh iya? Ini. Mahal banget kan dulu resellnya. Tapi bukan yang ini kan collarnya udah di piping ya. Yeah. Kalau dulu masih bentuk kos kaki gitu. Alhamdulillah. Sekarang retail. Sekarang retail. Thank you ya, Mbak. Selalu ada kolaborasi seru ya. Iya. Kali ini di JSD kita lihat ada dua warna kalau nggak salah yang keluar. Yang denim ya? Denim ya? Mana? Coba kita kesana. Ini bersama ini. Ini tuh mentornya Bisma, kalau itu mentornya Mohan. Oke. Okay. Jadi teman-teman ada juara tuh barengan sama BC Ekspresi. Ini mereka bikin desain, kalau ini sama Bisma, mentornya ya, itu mentornya sama Mohan Hasian. Oke. Okay. Ini sama Tame. Ini sama siapa? Oh iya. Ini musiknya Ken. Iya. Yeah. Apa lagi yang lagu paling suka dari Tame Impala? Beneran, mampus. Mampus loh. Gue pengen banget sebenarnya Tame Impala yang hitam putih tapi. Udah sold guys. Udah gak ada. Oke, okay. Kalau gitu kita putar lagi. Let's go.
Sekarang kita ada di tempat boxer. Boxer ya. Kaos kaki dulu. Oh, stay cool. Justru itu baru stay cool. Kebetulan kaos kaki yang lu lihat gua lihat kebetulan keren. Gua pakai. Stay cool. Ya. Stay cool-nya gua suka. Dia benar-benar kayak kaki impor yang benar-benar awet gitu. Terus udah dicuci berkali-kali enggak hilang. Kalau lu pakai boleh gua pakai habis itu? Boleh dong. Okay. Tapi bayaran sama ya. Nah, ternyata mereka di JSD ini ngeluarin artikel terbaru. Ya, tapi bukan kaos kaki, melainkan boxer. Kebetulan Jupa kau memakai boxernya ya. Boleh lihat. Ini yang seru ternyata. Ini bahannya tensel. Tensel. Ini tuh bahannya sustainability banget. Ini harganya berapa? 170.000. 170.000. Yoi. Oke. Kita lagi. Menarik. Lanjut lagi. Ininya ya. Desainernya. Ini ya. Biar seragam ya. Terima kasih ya. Sekarang kita ada di On Mods. On Mods. Ini adalah toko-toko bukan reseller ya, toko-toko kolektibel ya. Lagi barengan sama yang punya. Konanto. Gimana di JSD hari ini, seru kan? Seru. Seru banget. Karena ada Jupaka, ada teman-teman. Item-item yang jarang dilihat ada di sini nggak hari ini? Biasa aja, ada juga. Mana ya. Pak? Contohnya Pak? Ini ada. Nah, bukan cici beda. Ini banyak koleksinya. Ini kesukaannya Bu ini kan? Kalau action figure gini biasanya. Tapi ini yang orang horror ya ini ya. Ini yang tali pocong perawan ya. Sex toys yang bolin kayak gini ya? Ya. Ini bola bowling. Ini bola bowling. Serius? Oh, keren. Iya, nggak bisa dilihat ya? Bisa. Buat lu apa sih yang nggak bisa? Aku penasaran. Wow. Kita akan buka bola bowling. Si paham kan punya bola bowling kagak ada lane-nya. Ini kolaborasi sama. Wow. Nih kalau yang gila. Memang suka koleksi nih, Mike ya. Ini bisa diramal. Oh bisa. Buat ramal oh ini, bisa buat. Apa-apa. Oh ada gipsy-gipsinya. Ini Supreme X sama Storm. Storm ini emang produksi bola bowling terkenal ya. Yang Kylie Jenner. Coba Jup, gimana Jup? Tunjukin skill lu Jup. Wah, gini. Ini cara main yang gini. Uh-huh. Tangannya gini, terus gini. Habis itu jalan. Wow. Ini berapa sih kok harganya kok? Kalau boleh tahu ini berapa? Rahasia. Kenapa? Karena gue lupa. Oh, karena lupa gue. Oh, biasa dia sih lupa mulu. Ini adalah salah satu yang paling unik yang ada di On Mods pada JSD kali ini ya. Gak bisa, itu bola basket. Astagfirullah, kenapa sih ini? Tapi gak ada lubang ya? Bisa. Gak semua ada lubang bisa diputer. Gak bisa. Thank you. Semoga lancar jualannya. Kalau mau datang ke toko offline-nya dia ada di Cibubur. Cibubur. Benar kan? Tapi enggak pernah datang. SDM. Kurang ajar sih emang. Ini juga bagus ya serabutnya. Emang ini enggak boleh boleh kali. Hah? Wow, ini belum rilis. Wow, ini belum rilis. Ini belum rilis. Ini bukan size gua percuma. Sebelah doang tapi. Iya, benar. Keren ya. Coba lihat. Loh, emang lu enggak tahu? Benar-benar enggak jadi rilis ini. Enggak jadi. Kita udah lihat beberapa booth ya dan sekarang saatnya kita mau racunin keng untuk membeli sepatu lokal. Apa? Sepatu apa mahal kece ini? Oh bagus lagi, sepatu mahal kece ini. Mendingan buat saya. Permisi, kami mau ngacak-ngacak. Nah ini dia nih. Kita mau ngeracunin. Ini yang punya sepatu kangki kenalin dulu ini. Halo, ini Boy, ini Ken. Sekarang kita sampai di tempat tujuan kita di mana Jakarta Sneaker, jadi kita pengen melihat sepatu kangki. Ini adalah proyek pertamanya kreatif direkturnya sepatu kangki. Wow. Who is that? Brian Similikiti. Yo, ini konsepnya urban outdoor sneakers. Okay, urban outdoor sneaker. Tuh, kalau mau pakai langsung sekarang? Approve. Mau. Jadi cobain dulu boleh? Boleh dong. Lama setengah ini bisa. Setengah bisa. Coba. Kaki saya bisa melar. Pada saat dia ganti sepatunya, kecolong. Ini colong. Jangan ada itu dong. Ayo, jatuh. Gimana Pak? Ini yang belum rilis? Kira-kira okay. So far gimana? Nih, gue suka banget sih. Kenapa? Karena siluetnya bagus. Ya. Yeah. Siluet. Terus warnanya kalem ya. Kalem. Gak terlalu over branding ya. Terus ada kuningnya dikit. Yes. Cakep. Terus yang ini juga warnanya juga bagus. Warnanya ya. Master ya. Gitu. Terus yeah, kalau feelnya gimana Pak? Feelnya? Feelnya empuk. Actually, comfy banget. Udah sayang belum? Udah dong. Oh udah sayang. Baru pakai bentar ya. Baru pakai bentar. Kalau Ken udah ngomong proven. Karena dia kalau jelek ngomong jelek biasanya. Dan ini dia siluetnya kan agak naik ya. Yeah. Jadi kalau jalan tuh langsung set gitu. Oh ada tujuannya. Ada bounce-bounce gitu.
Aku suka ini karena ngebounce. Tapi kan gue suka dari kaki yang ini. Kan jarang ya. Yeah. Jadi walaupun putih, tapi kan ada orange-orange gitu. Colok. Iya. Colok. Stand out. Kalau lu gimana feel-nya setelah tadi pakai seharian selama JSD ini? Wah, benar-benar nyaman ya. Ini jujur ya. Iya. Gak ada pegel sama sekali. Sampai kita lihat artikelnya, kita akan pilihin buat Ken. Yang gayanya Ken banget. Mana nih bagus buat gua? Mana? Tapi ini udah bagus buat lu. Ini iya, udah bagus. Ini lebih ke Ken ya? Iya. Yang ini lebih Ken sih menurut yaudah, gua ya. Ya udah kalau gitu ini aja bungkus ya. Bungkus ya kalau gitu. Ya udah. Mohon maaf nih. Cuma bisa langsung dua warna gini ya karena belum ini nih. Enggak bisa selang-seling. Oh, iya, nah, ini rilisnya bulan Juni. Oh, bulan Juni baru keluar. Oke. Gua orangnya sabar ya. Yang penting brand ambassador. Asik. Jadi kita mau lihat styling kali ya. Styling dulu kali ya. Gimana? Boleh. Kalau Ken atau kita memperagakan sepatu kanki. Kita lihat full-nya aja seperti yo, apa. Yo, nanti kita lihat detailnya ya. Langsung saja. Kesimpulannya seru banget. Seru banget. Kapan lagi ada sepatu-sepatu lokal bersaing dengan brand-brand luar gitu ya. Jadi kenyamanan juga gak kalah. Modelnya juga asik. Harga terus juga sangat harga affordable banget. Sekali. Benar. Kalau mau langsung cek aja IG-nya di sini atau klik link yang ada di description di bawah. Yes, langsung aja. Oke, kalau gitu kita keliling-keliling lagi. Siap. Let's go. Kita ada di depan booth Body Pack X. SSFT pernah kolaborasi bareng SOB. Wah. Wow. Kita juga ada koneksi jalan kebetulan. Yang belum sama hotel kita parah banget ya. Belum. Oh, iya, aduh, next. Parah. Hotel. Lumayan jual-jual sama kita 100-200 dapat ya. Benar. Walaupun kita yang beli sendiri. Menarik mata gua tuh ini. Ini jumper bukan. Ini. Kan lu kalau pakai ini berani enggak, Ken? Pede enggak? Gua pede-pede aja sih. Oke, langsung sama sekali enggak. Gua enggak bakal pakai apa-apa. Oke. Pakai ini doang. Oh, wow. Sama pakai Crocs. Pakai Crocs. Yeah. Kenapa Crocs kalau model kayak cocok. Gini? Kayak kodok kan ini baju kodok pakai kodok. Oh, tuh. Lu pakai jangan cuma dari reviewer fashion stylist. Tahu gua Crocs itu buaya. Bukan kodok. Kodok. Oh iya, buaya. Itu Crocs. Dan di situ juga ada kayak rompinya gitu ya. Pes ya, outdoor pes. Outdoor pes. Ada celana juga. Ada apa sih? Celana. Iya, ini juga mereka collab sama fans. Bukan. Ini enggak tahu ya. Benar punya. Itu dia keseruan kita di JSDE. Yes. Thank you juga untuk Kang Ki yang udah mengundang kita ya. Kang Ki dan Ken Hadi. Kang Ki dan Ken Hadi. Berarti kalau collab enak banget. Oke, Kang Ki X Ken Hadi. Kang Ki X Ken Hadi. Gimana menurut lu ya? Sok. Tapi gue suka banget sih yang penting kita udah bisa datang ke event lagi walaupun dengan protokol dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bisa banyak event terus. Yoi, biar makin dekat. Terima kasih ya sudah mengundang. Oke, terima kasih Ken. Next video pasti ada gue lagi ya. Wajib karena Tara malah kebalik. Sekarang Tara kita jadiin cameo. Sorry banget Tara yang di event ya. Ya, oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Please, jangan lupa juga follow Instagram-nya Ken @ken. Kangki juga tadi. Sepatu Kangki. Kalau misalkan lo mau beli langsung aja klik link ada di description. Kalau misalkan lo datang lagi ke JSD, jangan lupa ya tahun depan pantengin aja pastinya. Karena seru banget ya. Doain aja SOB belum bubar karena Tara dan Ken ya. Jadi kita nanti syukur-syukur SOB jadi bertujuh ya mungkin ya. Jadi okay, lagi band. Sampai ketemu lagi. SOB! SOB.